Halo guys, balik lagi sama aku bila kita dimakan kuliner Nusantara. Jadi guys, sekarang ini jam 10 ya, aku bakal sarapan pagi ya, soalnya kan tadi aku lambat bangunnya. Aku akan nyobain bubur ayam Bang Yosi khas Jakarta guys, tempatnya tuh di Denpasar, Jalan Tongkomar. Langsung aja kita cicipin, let's go! Bubur Bang Yosi. Halo Mas. Mau tanya dulu Mas. Ini bukanya dari jam berapa? 24 jam katanya. Oh, sampai jam berapa Mas sekarang Mas? Sampai jam 8. Ini cabangnya ada di mana aja Mas? Di mana aja? Di Bute, Pakarisan. Jimbaran ada kayaknya ya? Ada. Ada di Jimbaran. Ini bubur ayam khas Jakarta mas, yang bikin bedanya tuh apa mas, yang bikin beda? Asli khas Jakarta kan, tak bisa bilang yang bikin beda. Buka dari tahun berapa mas? Tahun 2000 guys, ini 2020, jadi sekarang 20 tahun ya, udah buka. Tapi itu udah buka cabang banyak. Aku pesan dua ya mas. Jadi ini dia bubur ayam Bang Yosi. Simpel aja sih, bubur ayam, kerupuk, seledri, apa nih bawang goreng, dan ini toppingnya. Ini satu khusus ya, di atasnya ini ada ati satu. Jadi kuahnya tuh kalian bisa duga sendiri, di sini dipakai botol ya, ini pakai botol di atas kuahnya. Selamat makan bismillah. Kerupuknya tuh enak banget ya. Ini padahal kerupuknya tuh udah kena ini, udah kayak melengkung. Itu enak banget. Kuahnya itu juga kaldu-kaldunya enak sekali nih. Kurang gak enak? Kurang lagi. Ayamnya itu ayam sisik yang dipakai. Lumayan banyak sih ayamnya. Nambah khusus 5. Kalian tahu lah guys, kalau makan bubur tuh kayak hanya lewat.
sih itu sangat ramai kali guys. Kayak untuk sarapan pagi itu pas banget dah. Tempatnya luas, parkirnya luas. Kasih kecap lagi dulu. Oh iya, kasih kecap. Khususnya buah. Juga kasih kecap. Kuahnya di sini bebas, guys. Mau bawa pulang kayaknya boleh juga. Masih panas juga kuahnya. Kerupuk halus itu yang paling enak. Habis. Kita makan bubur, makan lewat aja. Kerupuknya masih banyak. Sampai kecap dulu. Kuahnya di sini banyak guys. Yeah. Gratis lagi. Gratis lagi guys. Kuahnya gratis, dia bayar. Toppingnya kita bayar guys. Yang gratis ini. Habis. Habis. Lanjut bayar. Kalau udah sama sate itu, iya. 12.000 udah sama sate. Kalau tambah ester berapa? Ester 5.000 jadinya 17.000 kalau satu orang. Nah, jadi aku tadi berapa? Satunya? Satunya satu, satuannya 2.000 kalau tambah. Aku totalnya tadi kan 9. Berarti nambahnya? 18. Nambahnya 7. Ah, nambahnya 7 ya. Nambahnya 7. Kalian pokoknya harus coba ini bubur ayam Bang Yosi tempatnya di Toko Mart. Sampai jumpa di lain waktu. Yuh.